Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Bunga Nobita. Di video kali ini saya akan memperbaiki HP Samsung J2 Prime tidak ada sinyal. Di sini saya akan coba untuk melakukan panggilan. Dan ternyata ada peringatan tidak ada sinyal. Padahal di sini kartu SIM-nya sudah menempel. Coba sekarang saya akan cek bagian pengaturan SIM-nya. Di sini ternyata SIM-nya sudah terbaca, namun sinyalnya tidak tampil. Oke, sekarang saya akan coba kembali melakukan panggilan. Dan tetap saja tampil peringatan tidak ada sinyal. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang saya akan bongkar terlebih dahulu. Dan inilah isi dalamannya. Untuk langkah pertama sekarang saya akan coba ukur terlebih dahulu jalur yang menuju pin antena di sini. Di sini terdapat satu jalur yang terhubung pada pin sinyal ini. Sekarang saya akan coba ukur dulu jalur sinyalnya. Ini dia jalur sinyalnya yang menuju pin antena di sini. Oke, sekarang saya akan coba ukur dulu menggunakan multimeter. Biasanya pada jalur inilah terjadi putus atau putus jalur. Ini saya ukur kedua pinnya, antara pin ground dengan pin jalur yang menuju IC. Dan ternyata di sini tidak ada pergerakan jarum sama sekali. Tidak ada pergerakan jarum sama sekali. Kemungkinan di sini jalur sinyalnya terputus. Sekarang saya akan coba ukur menuju jalur IC-nya. Dan ternyata di sini terlihat pergerakan jarum. Berarti di sini antara jalur yang menuju pin antenanya terputus. Sekarang saya akan coba lakukan penjemperan dari pin yang menuju antena. Sekarang saya akan lakukan penjemperan menggunakan kawat gemail. Pertama saya akan coba pasang pada bagian pin yang menuju antena. Di sini terdapat kapasitor. Oke, tinggal satu lagi. Saya akan coba lakukan penjemperannya. Oke,
juga terdapat kapasitor. Penjemperannya sudah selesai, tinggal dirapihkan. Dan sekarang saya akan coba tes terlebih dahulu apakah jalurnya sudah terhubung. Sudah terlihat jarum multitesternya sudah bergerak, tanda jalur sinyalnya sudah terhubung. Dan sekarang saya akan coba cek menggunakan kartu SIM-nya. Sini saya akan coba pasang kartu SIM-nya. Apakah sinyalnya sudah mampu keluar atau masih ada kendala yang lainnya? Ini saya akan coba cek terlebih dahulu. Sepertinya sinyalnya sudah tampil walau masih lemah karena belum menggunakan antena. Sekarang saya akan coba lakukan panggilan kembali. Dan alhamdulillah panggilannya sudah bisa. Arti sinyalnya sudah normal. Inilah jalurnya yang tadi saya jumper. Ini saya akan coba lakukan panggilan kembali. Alhamdulillah sudah normal, sudah bisa melakukan panggilan. Inilah jalurnya yang tadi sudah saya jumper. Ternyata jalur ini terputus menuju VIN sinyalnya. Oke, sekarang saya akan tutup dan saya akan pasang bagian belakangnya. Karena problemnya di sini sepertinya sudah selesai. Sekarang saya akan rapikan kembali. Dan saya akan pasang kartu SIM-nya. Sini saya akan coba kembali. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Sekarang saya akan coba hidupkan. Alhamdulillah sinyalnya sudah keluar full. Saya akan coba kembali melakukan panggilannya. Alhamdulillah sudah normal.
Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Masih bersama channel Bunga Nopita. Terima kasih.